Hai sahabat pecinta kaligrafi dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dilancarkan semua kegiatan apapun aktivitas kalian saat ini dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, ini adalah hasil tulisan kaligrafi Asmaul Husna yang bernuansa coklat berkombinasi dengan warna krim, hijau, dan warna emas. Kali ini saya ingin berbagi cara menulis Asmaul Husna dengan indah dan rapi. Semoga bermanfaat dan selamat menonton videonya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tulis Art Channel Kaligrafi. Oh iya, sebelum kalian menonton jangan lupa like, komen, juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video update kami. Oke guys, sebelum menulis, alat-alat lukis seperti kuas tulis disiapkan dulu ya. Dan cat juga disediakan, saya pakai cat berwarna putih. Jangan lupa diaduk dengan rata ya guys. Langsung ke tahap penulisan huruf alif dari lafal Asomadu. Ini penulisan tanpa kelihatan detail huruf alif. Ini bentuk ujung kepala Katsulosti. Dilanjut penulisan huruf lam, huruf shad dan mim. Terakhir huruf dal. Penulisan harokat dan hiasan harokat. Dilanjut penulisan alif lafal Al-Qodiru. Huruf lam. Oh iya, huruf lam awal ujungnya sama persis dengan alif ya guys. Huruf kof dan alif akhir. Huruf dal dan terakhir huruf ro. Penulisan harokat dan hiasan harokat.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus dukung kami agar bisa berkembang dengan cara like video, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video update kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.